Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan, kita akan kembali praktekkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183. Kali ini kita akan mengambil maqam nahawan. Ya, nahawan yang pertama kita bawakan. Kemudian setelah maqam nahawan, kita lanjutkan dengan maqam sikah dan ditutup dengan maqam bayyati. Ya, kita acak agar sahabat tilawah Al-Qur'an semakin hari semakin banyak pengetahuan tentang bagaimana cara memindahkan satu maqam ke maqam yang lain. Baiklah sahabat tilawah yang Allah muliakan, perhatikan tanda panah. Kita akan awali dengan basmalah langsung menggunakan maqam nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ulangi dengan sedikit lebih pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali awal maqam nahawan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Kita lanjut nahawan tingkatan nada nawa. Kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulangi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min
قبلكم لعلكم تتقون. Ya, kita lanjutkan jawab Nahawan dengan ayat yang pendek. Ya, kita berhenti di waqaf. Ayyaman ma'dudat. Ulangi. Ayyaman ma'dudat. Sekali lagi. Ayyaman ma'dudat. Kita lanjut. Maqam sikah. Awal maqam sikah ataupun sikah asli. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita ulangi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sekali lagi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita lanjut sikah jawab. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Kita ulangi. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Sekali lagi. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ya, kita lanjut. Sikah tingkatan nada jawabul jawab. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Sekali lagi. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Ya, boleh.
ataupun faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah khairul lah. Ya, kita bawakan maqam bayyati penutup. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita ulangi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, perhatikan cara membawakan maqam bayyati penutup. Ya, kita harus sinkron antara ujung daripada maqam yang kita waqaf. Misalkan maqam terakhir kita bawakan jawab sikah. Huwa khairul lah wa an, ya harus nyambung, wa antasumu khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ataupun kita cari variasi yang lain. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau lebih semangat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah yang Allah muliakan, sebelum kita tutup, ya kita lihat dulu di sini kita banyak jumpai gunnah, ya mad jaiz, kemudian min qablikum gunnah, ya ini merupakan ikhfa. Kemudian ini idgham bi gunnah, tanwin berjumpa dengan huruf mim. Ya, kemudian waqaf qala, yaitu waqaf yang lebih utama kita berhenti. Ya, sini kita lihat ikhfa, nun sukun berjumpa dengan huruf kaf, kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf kaf sama ikhfa, dan di sini ada idgham mutamatsilan ataupun disebut dengan idgham mimi, mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, di sini ikhfa, ya perhatikan tanda panah. Kemudian di sini adalah idgham bi gunnah, tanwin berjumpa dengan huruf mim, dan waqaf qala. Ya, pada ayat ini kita banyak jumpai waqaf qala. Di mana waqaf itu artinya adalah lebih utama kita berhenti. Ya, kemudian sahabat tilawah yang Allah muliakan, mad asli di sini sangat banyak. Walalladzi nayutiqu nahu fidyatun ikhfa. Tanwin berjumpa dengan huruf ta. Ya, kemudian di sini ada ikhfa, sukun berjumpa dengan huruf ta. Di sini ada ikhfa, tanwin berjumpa dengan huruf fa.
Kemudian ada idgham bila gunnah. Ya, tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, lam atau ra. Ya, di sini kita jumpai huruf lam. Ya, kemudian ada ikhfa dan ada idgham bila gunnah. Ada ikhfa, ikhfa, dan terakhir kita tutup dengan mad arid disukun. Sahabat tilawah yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita persiapkan diri untuk terus berlatih. Ya, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, yang di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Ya, mari kita perbanyak bacaan tilawah Al-Quran kita, kita perbaiki bacaan tilawah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.